jadi kita start kita punya sesi live. So nanti cikgu akan explain sikit berkenaan dengan sebatang karbon, kesinambungan daripada yang sebelum ni cikgu explain. So hari ni cikgu nak explain tajuk dia adalah asid karboksilik. Okay, so first dalam asid karboksilik kita kena tahu formula R bagi asid karboksilik adalah CnH2n tambah 1. So dekat belakang kita akan letak COOH, macam ni. So kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik adalah COOH. So nama bagi COOH ni, nama dia adalah karboksil. Sil ni sebab dia ada OH. Okay, dari segi formula, cikgu apa nama discuss CN H2N tambah 1. Maksud dia kalau cikgu ada C3, H dia akan jadi darab 2 tambah 1. Maksudnya 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, kita akan dapat 7 dekat sini. Barulah kita sambungkan kat belakang ni dengan COOH. Okay, so cikgu beri contoh lain. Kalau kita ada 5, C5, H dia akan jadi darab 2, 10 tambah 1, 11. So dia akan dapat COOH. Okay, so masalah student dalam asid karboksilik ni, bila dia nak bagi nama ataupun nanti bila daripada formula nak convert kepada nama ataupun nama nak convert kepada formula. So cikgu akan bagi dua-dua. So sekarang ni kita tengok dulu, bila kita ada formula macam mana cara kita nak bagi nama. Okay, macam biasa sebelum ni cikgu dah explain. Untuk kita bagi nama bagi asid karboksilik ni, sebenarnya dalam sesuatu molekul tu kita akan bergantung kepada bilangan karbon. Di mana apabila bilangan karbon kita C, satu, kita punya formula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya formula lah, yang mama tu. Mama, eat, papaya, but papa has his orange next door. Okay, so daripada sini, kalau satu macam biasa, Matt, 2 at, 3 prop, lepas tu boot, lepas tu sini pen. Ini tak ada masalah student, selalunya bila 5 ni sebab dia sama macam pentagon, hexagon kan, hair, or, non dengan that. Okay, so bila nak bagi nama pelajar, student ni dia kena lebih berhati-hati bila nak tengok molekul sebatian tu, tengok dalam keseluruhan ni. Maksud cikgu apa? Maksud cikgu kamu kena tengok bilangan karbon dalam keseluruhan ni. So kalau kamu perhatikan dekat depan ni ada karbon ada 3 tapi kat belakang ada 1. Maksudnya kena ambil 3 tambah 1, total karbon dalam sebatian ni sebenarnya karbon dia ada 4. So bila karbon dia ada 4, dia punya nama kita akan ikut sistem Met at prop boot. Maksudnya nama depan dia kita akan start dengan acid. Lepas tu kena boot lah sebab 4 buta nombor ini. Okay, student yang careless adalah bila dia tengok ke depan, dia terus pergi ke prop, dia akan cakap ini adalah acid, propah, nombor salah lah. Okay, so yang bawah ni kita try. Yang kat bawah ni, kat depan ada 5, tapi kat belakang ada lagi 1 ni, 5 tambah 1. So ini adalah 6. Maksudnya C dia ada 6. So bila C dia ada 6, nama dia akan jadi, ini rumah, akan jadi acid. Jadi sure, tak tahu tak pakai tisu. Okay, acid hexa. Sebenarnya hexa normally. Okay, acid hexa normally. Okay, so dari segi formula structure maksudnya kita nak lukis ni eh. Kalau kita ataupun macam ni, cikgu bagi nama dulu. Maksudnya sebagai contoh, kalau soalan kata minta kita lukis acid propanoic. Okay, propanoic, apakah formula bagi acid propanoic? Maksudnya yang tadi cikgu kata daripada formula ni, daripada formula molekul kita bagi nama. Sekarang ni soalan bagi nama, dia suruh kita tulis formula molekul. So macam mana cara kita nak tulis formula molekul dekat sini? First step adalah, okay, first step bila kita nak bagi nama, bila kita nak bagi nama bagi asid propanoic, cikgu suka untuk kamu tulis riak asid ni, first step ni. Bila nampak je acid, so terus tulis kat belakang ni adalah COOH.
Okay, second step baru kita tengok prop. So kalau kita perhatikan bila kita tengok prop, maksudnya carbon ada 3. Tapi kat belakang ni dah ada 1. So kat depan tinggal 2 lah, C2H5. Ataupun selalunya selalunya kalau kamu belajar bila acid prop, prop 3 lah, dia tolak 1. 3 tolak 1, so kat depan tinggal 2. Tapi cikgu explain sebab apa dia tolak 1 tu. Dia masih lagi total sebatian ni, masih lagi carbon ada 3. Cumanya carbon kat belakang ada 1, sebab tu kat depan ada 2. 5 dekat sini, dia mesti berdasarkan 2 yang dekat sini. 2 dalam 2, 4, 4 dalam 1, 5. Dia bukan berdasarkan 3 dekat sini. Sebab dalam minggu ni kita run percutan SPM minggu ketiga. So bila cikgu sembah ke kertas, banyak yang buat salah. Bila ada yang tulis C2, H dia akan ambil 7. Sebab apa dia ambil 7? Dia refer carbon yang dekat sini. Maksud dia prop ni bagi dia carbon ada 3. So dekat sini 7. Lepas tu dia buat COOH. Yang ni salah eh. Sebab apa salah? Sebab H ni dia mesti refer kepada carbon yang dekat depan. Maksudnya kalau depan ni 2, darab 2 kena tambah 1, sebab sini akan jadi 5. Okay? So, soalan yang macam ni untuk asid sangat penting. Sebab bila student kantoi dekat asid kamu silik ni, dia akan kantoi juga dekat ester nanti. Maksudnya bila nak tulis formula ester semua jadi tak betul. Baik, dari segi formula dah eh. Okay, so cikgu nak masuk. Untuk asid karbosilik, dia ada sifat kimia. Bila cikgu kata sifat kimia ni maksud dia reaction. Okay, dengan erti kata lain, kita nak tahu untuk asid karbosilik, dia boleh bertindak balas dengan apa. So, kita revise balik, sebenarnya asid karbosilik adalah asid karbosilik dia sebenarnya adalah sejenis asid. Kita belajar dalam tajuk asid dan base. So, sama je benda tu. Karboksilik. Okay, dia adalah sejenis asid. So bila dia cikgu kata sebab ada kata asid, bila cikgu kata asid, kita nak kena tahu dia asid jenis asid kuat ke asid lemah. So sebenarnya dia adalah asid lemah. Ingat balik kan definition asid lemah. Bahan kimia mengayon di dalam air, mengayon segala lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay, dia adalah sejenis asid lemah. Okey, sifat kimia bagi asid karboksilik ada 5. Sebelum ni kita belajar sifat kimia bagi asid ada 4. Maksudnya asid boleh bertindak balas dengan alkali, logam, logam oksida dengan logam karbonat. So dalam topik ni cikgu tambah lagi 1. So 4 ni ada, so kita tambah lagi 1. Sebenarnya asid boleh bertindak balas dengan alkohol. Asid karboksilik boleh bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Boleh gitu. Okey. Ya, ada gangguan dekat belakang-belakang ni. Okey. So, cikgu tulis kat sini eh. Asid cikgu. Sekejap. Aku tulis kat sini pun tak boleh nak explain tu. Sekejap. Okey. Asid karboksilik boleh bertindak balas dengan cikgu tulis tambah. Yang pertama adalah alkali. Okey, yang kedua, kita tengok yang pertama dulu lah. Okey, asid karboksilik campur dengan alkali. Asid karboksilik, cikgu bagi contoh asid etanoid. Okey, asid etanoid tambah dengan alkali dia, cikgu ambil natrium hidroksida. Ingat eh, alkali dia mesti ada OH. Hidroksida, right. So, asid etanoid tadi cikgu pesan macam mana saya nak tulis asid etanoid. First step tengok asid, tulis yang belakang dulu, COOH. Second step tengok add, maksudnya carbon ada 2. Kat belakang kita dah tulis 1, so kat depan tinggal 1. So, H akan jadi 1 darab 2, 2, 2 tambah 1, 3 kat sini. Tambah dengan natrium, formula dia adalah Na. Hidroksida, formula dia adalah bezakan dari segi cas, cikgu macam ni. Sebab selalunya student masalah ni dia nampak panjang-panjang ni, mula lah. Dia tak tahu. Okay, macam ni eh. Alright, dalam chemistry, bila nampak persamaan yang panjang-panjang yang macam ni, jangan takut. Maksudnya bila panjang kat sini, sebenarnya dia terdiri oleh dua jenis ion, satu positif, satu negatif.
So di positif ni negatif. So yang merah tu adalah positif, yang hitam ni adalah negatif. So dalam kimia bila kita buat tindak balas, positif dia akan pecah. Maksudnya dia akan cari partner baru. So dalam kes ni bila asid etanoik, bila asid etanoik campur dengan natrium hidroksida, so cikgu akan ambil Na ni pecah dengan OH, kita akan combinekan dengan CH3COO. So formula dia akan jadi CH3COO combinekan dengan Na. Maksudnya dia berpecah dari H tu macam ni. Dari segi charge Na plus CH3COO minus. So negatif 1, positif 1, kalau sama charge tak perlu tulis kat bawah ni. Okay, lepas tu kita tengok yang ni kita dah tulis, slash macam ni, yang ni kita dah tulis. Yang tinggal adalah H dan O. Okay, jangan kira H ada 2, O ada 1, jangan kira. So kalau bila nampak O dengan H, kita terus jadikan dia sebagai H2O. So kat sini tambah H2O. Dari segi nama, yang ini adalah asid, ini adalah alkali, yang ini adalah garam. Okay, garam. So nama garam kita, nama natrium dia akan duduk kat depan. So cik tulis natrium dulu. Natrium. So yang ini tadi dia daripada asid etanoik. So etanoik dia akan jadi etanoat. So bila nampak natrium etanoat ni, ini adalah garam. Okey, yang kedua kita try kita try buat Yang kedua, bila kita ada asid karboksilik campur dengan logam. Okey, campur dengan logam. Okey. So kita akan dapat apa kat sini? Asid karboksilik cikgu ambil contoh yang sama, asid etanoik. Sebab apa cikgu suka sangat dengan asid etanoik? Sebab dalam kehidupan sehari kita, asid etanoik ni sebenarnya dia adalah cuka. Okay, tambah dengan logam, cikgu ambil zinc. Okay, so dapat apa? So dari segi formula, asid etanoik yang sama macam tadi, CH3COO. So dekat belakang dia ada H. So tambah dengan Zn kat sini. Alright, so dalam tindak balas ni, kita akan dapat yang ni akan pecah, yang ni akan combine dengan CH3COO. So cikgu tulis CH3COO combine dengan Z. First step buat macam ni. Alright, second step baru kita check dia punya charge. Ini negatif 1, ini adalah positif 2. So 2 ni kita kena bagi dekat geng hitam, dekat keseluruhan dia ni. Jadi apa yang kita perlu buat, cikgu akan kurungkan dia, cikgu akan letak 2. Selalunya bila nampak kurungan 2 ni, zinc ni kita tak tulis kat belakang. Zinc ni kita akan tulis dekat depan cara penulisan. So tambah kan. Okay, so yang ini dah tulis, yang ini dah tulis. Yang tinggal adalah H yang merah ni. So bila nampak kita punya balance yang kita nak tulis tu adalah H, kita terus jadikan dia sebagai H2. Sebab dia akan hadir sebagai hydrogen gas. So cikgu tulis H2 kat sini. Okay, kita balancekan equation. Kalau kita perhatikan benda lah ni ada 2, CH3COO ada 1. So apa yang cikgu buat, cikgu akan letak 2 di depan. Okay, so balance lah. Okay, so cikgu tunjuk sampai semua ada 4 tau. Asid karboksilik campur dengan alkali, campur dengan logam. Satu lagi adalah asid karboksilik campur dengan logam oksida dan juga logam karbonat. So okay. Yang ketiga, tengok yang ketiga, asid etanoik cikgu sugi kepada asid etanoik campur logam karbonat. Logam oksida dia sama lebih kurang sama macam ni. Karbonat. Okay, asid etanoik cikgu ambil contoh yang sama, CH3COO. So dekat belakang ada H. Okay, tambah dengan logam. Logam kita cikgu ambil CA. CA CO3. Okay, so dekat sini kita akan dapat, okay, kita akan dapat CA combine dengan ini. So CH3COO combine kan dia dengan
CA. Macam tadi juga CA ni 2 plus bawa sini 2 bagi kat garis hitam. Ini 1 bagi sini. So bila buat kurungan. So bila ada kurungan 2 kat sini, CA padam kena duduk dekat depan. So selalunya yang longgang ni dia duduk kat belakang, middle macam ni. Dia punya yang ni 1, yang ni pun 1. Dia duduk kat belakang. Tapi bila yang ni 2, kita tutup kurungan, kurungan dia adalah dekat depan. Alright, tambah dengan okay. Yang ni dah tulis. So yang kita dah tulis, yang kita dah tulis, yang tinggal adalah C, O dengan H. So bila yang tinggal adalah C, O dengan H, jangan kira tau C ada berapa, O ada berapa, jangan kira. Just tengok je apa benda yang ada. So yang ada adalah C, O dengan H. So kita terus akan dapat CO2 plus H2O. So sambung kat sini kita akan dapat CO2 plus H2O. Balancekan equation, yang ini ada 2. So cikgu akan letak dekat atas ni dengan 2. Okay. So yang keempat kita tunjuk dia lebih kurang sama macam ni. Maksudnya asid etanoik campur dengan logam oksida, dia akan dapat garam campur dengan air. So bila kamu tengok sebenarnya tindak balas asid ni dia sama je yang macam kita belajar dalam tajuk asid base. Cumanya formula untuk asid tu kita dalam topik ni kita belajar. Macam kita nak tulis asid etanoik, asid hexanoic, asid butanoic. So formula dia macam mana cara nak tulis, itu je. Cuma ada satu lagi penambahan dalam asid karbosilik. Yang kelima dia punya sifat kimia dia adalah proses atau tindak balas pengesteran. So untuk pengesteran cikgu akan discuss dalam satu lagi slot lah. Okay, so hari ini setakat ni je yang cikgu akan discuss. Next time kita akan sambung lagi. So sebelum cikgu lupa, okay, siapa yang masih berminat untuk dapatkan kita punya modul lah, modul kimia ataupun subjek-subjek lain, boleh hubungi staff yang hubungi staff dengan segera lah. So kat sini kalau nak buat short revision, tambah-tambah lagi untuk apa pelajar yang akan exam tahun ni, SPM 2017, kita 27 chemistry 20-21 lah, tapi kat situ dia ada gap. So berminat nak tahu berkenaan dengan kelas yang kita akan buat waktu gap 3 hari sebelum kimia tu pun, boleh hubungi kita untuk kita bagi info yang lebih lanjut lah. Okay, so setakat tu je hari ni. Terima kasih sebab menonton. Alright, kita sambung lagi. Thank you, bye.